Tuhan kita berjalan bersama kita. rela disalib bagi kita. Dalam pilur-pilurnya kita disembuhkan. Semoga kita pun mau membawa tanda ini, bukan tanda keagungan atau kuasa menghakimi orang lain, merasa paling suci dan benar, tapi melihat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan yang hadir dan peduli. Tuhan yang mengulurkan tangan mengangkat kita ketika kita jatuh dalam dosa dan Tuhan yang merentangkan tangannya antara langit dan bumi agar kerahiman Tuhan memeluk kita kembali sayangilah aku ya Tuhan sebab aku menderita lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku Tuhan jangan sampai aku kecewa sebab aku berseru kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama roh. Dalam bacaan hari ini telah terasa kepahitan Jumat Agung. Nabi Yeremia mengungkapkan kegelisahannya ditinggalkan oleh siapapun bahkan sahabat-sahabatnya. Dalam Injil semakin berkembang pertentangan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Rakyat harus memilih mengimani Yesus sebagai utusan Bapa dan sebagai Putra Allah atau menyingkirkan Yesus karena dianggap menghujat Allah. Mari merendahkan diri dan dengan rendah hati mohon kerahiman Tuhan agar kita layak menerima berkat-berkat Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami ini orang lemah yang sering jatuh, ampunilah kejahatan kami dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami yang bersama dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, "Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia." Dan dapat melakukan pembelaan kita terhadap pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan: Syukur kepada. "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan ia mendengar suaraku; ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan ia mendengar suaraku." Aku mengasihi engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung perisaiku, tanduk keselamatanku, konta bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut ter terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriaku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan ia mendengar suaraku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia kata Yesus kepada mereka Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu Aku telah berfirman kamu adalah Allah padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah, Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus tetapi ia luput dari tangan mereka Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus! Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia. Mari kita mengadukan Dia. Mungkin kita pernah mengalami ketika semuanya kita kira aman dan kita bisa terus. Melakukan hal baik yang kita lakukan, ternyata yang menyiapkan belati atau pedang yang menusuk kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang kita percayai berjalan bersama kita, orang yang tidak pernah berkata-kata apapun yang jelek di hadapan kita, tapi di belakang dengan bisikan-bisikan. Dengan fitnah dan hoaks, ya. dengan berita-berita yang tinggal satu, pencet tombol ya, bisa tersebar ya ke begitu banyak orang, begitu mudah ya, menelikung seseorang. Saudara-saudari Yesus sendiri akhirnya mengalami disangkal oleh murid, ya, yang dimintanya menjadi pemimpin murid-murid yang lain. Orang yang paling dipercayainya untuk memegang pundi-pundi di mana mereka bisa melakukan karya-karya pelayanan justru menjualnya sampai ia ditangkap. Saya yakin, penderitaan fisik, deraan, nista yang diucapkan dan dilakukan oleh para serdadu, dan orang-orang Yahudi yang membencinya, tentu menyakitkan, tapi dari para murid yang dikasihinya sendiri, tentu itu lebih menyakitkan. Kita semakin dekat dengan pekan suci, di mana intensitas dari pilihan yang diberikan kepada kita, mau tetap setia dan percaya atau cari aman saja. Mau tetap berteguh berjalan bersama Yesus Walaupun itu berarti memanggul salib kita dengan rela atau melepaskannya, ya. karena ada cara yang lebih enak, bahkan dengan mengkhianati Tuhan. Semua kita yang dipanggil sahabat-sahabatnya mau mendengarkan Dia, mau melihat dan menyadari bahwa Tuhan hadir dan peduli. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang sedikit-sedikit marah ingin merajam orang menghukum orang mati memasukkan orang ke dalam neraka Tuhan kita berjalan bersama kita rela disalib bagi kita dalam pilur-pilurnya kita disembuhkan semoga kita pun mau membawa tanda ini bukan tanda keagungan atau kuasa menghakimi orang lain merasa paling suci dan benar, tapi melihat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang hadir dan peduli, Tuhan yang mengulurkan tangan, mengangkat kita ketika kita jatuh dalam dosa, dan Tuhan yang merentangkan tangannya antara langit dan bumi, agar kerahiman Tuhan memeluk kita kembali. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di salib. Semoga Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah berdoa, Allah Bapa, pengungsian kami, semoga kurban yang telah kami sambut selalu menjadi sumber perlindungan bagi kami dan menghindarkan kami dari segala malapetaka. Demi Kristus Tuhan kami, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga saudara sekalian beserta keluarga di sini dan dimanapun berada senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pagi ini sudah selesai. Syukur kepada, kepada Allah. Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.